Hey guys, welcome back to Brandon. Hari ini gue kembali untuk bikin video di mana gue udah minta komen kalian di Instagram untuk membuat prank pernyataan atau pertanyaan konyol part 3. Jadi gue akan pakai komen-komen kalian untuk ngeprank orang yang gak dikenal. So, let's go and enjoy the video. Sorry. Mbak, sorry, aku boleh nanya gak? Jadi aku nih abis diputusin pacar aku kan. Katanya gara-gara senyum aku tuh jelek. Aku boleh, Mbak boleh nilai gak senyuman aku jelek atau lumayan gitu? Enggak. Nilai sejujurnya tapi. Karena aku bingung banget, aku diputusin. Gitu Mbak. Jelek gak sih Mbak? Enggak ya? Harusnya aku gak diputusin ya? Astaga, cewek aku jahat juga berarti ya. Yaudah, thank you ya Mbak ya. Boleh minta waktunya bentar gak? Aku nih dari apa pihak penelitian Bulu Ketek Indonesia. Jadi aku kayak ngadain research gitu loh. Nanti Mas jawab juga ya. Ini nggak suka, ini nggak nyium bulu ketek sendiri? Nggak pernah. Mas suka nggak nyium bulu ketek sendiri? Apa? Nggak pernah. Pernah. Hebat. Mbak pernah nggak? Cium mulu kalau cium. Nyium bulu ketek sendiri juga, kayak begini gitu. Oh gitu. Oke, sama satu pertanyaan terakhir. Rata-rata bulu ketek Indonesia tuh panjangnya berapa senti sih? Kalau Mas berapa senti? 2 senti. Oh 2 cm, kalau Mas 10 cm nih kayaknya. Sama sekitar. Oh segitu juga. Kalau Mbak dicukur ya pasti ya. Oh gitu. Pakai lotion tadi gue lihat. Iya kan? Wah, lihat-lihatan nih. Oke. Itu aja sih yang mau aku tanyain. Aku lagi ngecek tentang bulu ketek orang Indonesia soalnya. Mantap. Iya sih. Organisasi ini. Iya. Nanti di-follow Instagramnya ya. Pihak penelitian bulu ketek Indonesia. Oh iya. Oke. Thank you Mas udah mau jawab ya. Iya. Makasih Mbak. Makasih. Thank you. Kak, sorry, aku boleh nanya nggak? Susu apa sih yang menarik? Gak tahu. Apa? Gak tahu, kenapa? Kakak mau tahu nggak jawabannya apa? Sesungguhnya diriku sayang dirimu. Oh, ya nggak jelas ya Mbak ya. Mas, mau numpang tanya tuh, ada jual ini nggak? Apa namanya? Es rasa micin. Es rasa micin. Iya, es buah rasa micin gitu. Bisa bikinin nggak, Mas? Es buah. Iya, pokoknya minuman polos aja sih, air putih gitu, cuman dikasih micinnya satu kantong plastik gitu. Ada nggak? Nggak ada micinnya. Aduh, aku pusing banget nggak minum micin gitu. Coba nih. Mas nggak punya, bener? Micinnya nggak punya. Ya. Ada juga paling sedikit. Oh gitu, nggak boleh saya pakai buat minuman gitu. Aku bayar deh, bener? Iya boleh, tapi nggak satu. Oh gitu. Wah, kalau sebungkus tuh enak banget, Mbak, serius. Rasanya tuh badan kayak nggak punya tulang gitu loh, kayak terbang gitu loh. Nggak ada ya? Oh gitu. Micinnya aja Mas nggak jual? Micin saset gitu nggak ada? Oh nggak ada juga ya? Wah pusing pala saya. Yaudah deh Mas, saya cari lagi ya. Thank you. Ini sih Mbak, aku mau minum ini, pesan ini dong, minuman coklat pakai bubble ya. Di tangan Kak. Boleh nanya bentar gak? Aku ini benar-benar pertanyaan yang penting nih. Ini apa? Kakak tau gak sih rasanya ciuman kayak gimana? Enggak, please kasih tau saya. Iya, enggak boleh ya. Enggak punya pacar. Aku boleh nanya bentar gak? Apa ya? Kakak udah pernah ciuman belum? Iya, sorry ini agak aneh sih, cuman aku lagi dapat tugas dari kampus gitu. Belum. Ah, apa? Belum. Oh, berarti nggak tahu rasanya ya? Kok kakak udah belum nggak? Udah sih. Oh, udah. Ah, siap. Itu rasanya gimana sih, Kak? Biasa aja lah. Biasa aja. Kakak kan kayak di film Titanic itu kan kayak romantis banget kan, kayak terbang kalau lagi ciuman. Bener nggak sih kayak gitu? Enggak lah, biasa aja lah. Oh, biasa aja ya. Oh, oke. Soalnya saya jomblo, saya nggak ngerti juga dapat tugas kayak gini. Oke. Thank you ya, Kak ya. Sorry aku nanya, kakak yang di model Mami Poco Pants yang waktu kecil itu ya? Enggak. Mirip banget soalnya sama bayinya. Iya bukan sih? Enggak. Yang model popok itu loh. Enggak. Bukan. Astaga, kok mirip banget ya? Enggak. Oh bukan ya? Astaga, saya pikir saya itu. Udah, sorry lo ya. Mbak, sorry. Boleh tanya toko baju Bershka tahu nggak di mana? Di bawah. Di mana? Di bawah. Bawah. Sekitar. Bawah. Oh, bawah situ ya?
Oh, mbak, sorry mbak. Ada something. Kenapa? Di hidung. Ada upil kayaknya. Iya, oke. Okay. Udah bersih. Okay. Ya, yeah, thank you ya. Tadi di bawah ya? Iya. Yeah. Oh, kak. Kak, sorry. Aku boleh nanya nggak? Kakak mau jadi mantan aku nggak? Mantan? Iya. Nggak mau ya? Ketahuan. Belum selesai, Pak. Ini rasaman daging kan? Daging ada ya? Daging ada. Oke. Berarti ada pisaunya kan nanti buat makan ya? Pisau? Enggak. Oh, tapi di dapur ada ya? Ada. Oh, nggak ada juga? Pisau biasa, paling buat masak. Iya, ada ya kalau itu ada. Ya? Oh, berarti di sini terima sunat juga nggak? Terima sunat juga nggak berarti? Sunatan. Sunat? Iya, yang pakai pisau itu. Nggak tahu deh. Aku lagi nyari tempat sunat soalnya. Di sini bisa nggak sih? Cuma saya tanya anak bayar dulu ya. Iya, sunatan. Sunatan. Kenapa? Makanya nggak ngerti juga. Oh gitu? Iya. Oh, aku pikir kalau punya pisau berarti bisa sunat. Berarti nggak bisa ya? Oke. Yaudah deh, thank you ya. Oh, Kak, sorry aku mau nanya. Tadi aku lihat di bawah, kaki kakak kenapa? Kakiku? Iya. Kenapa? Sakit ya? Nope. Nggak, serius? Bisa jalan dong berarti? Lihatnya gimana? Bisa jalan nggak? Bisa ya berarti ya? Iya. Oh, yaudah. Mau di mana? Hah? Mau kapan kita jalan kalau gitu? Makasih. Oh. Mas, sorry mau nanya, di sini ada tas kulit sunat nggak? Oh, jadi kayak hasil dari sunatan-sunatan anak-anak kecil itu dibikin tas gitu loh. Ada nggak? Ada gambarnya nggak? Oh, nggak ada sih, cuman bahannya aja sih dari itu. Kenapa, Mi? Tas sunat. Hah? Tas sunat. Oh, tas sunat nggak ada. Kita belum ada tas sunat. Belum ada ya? Iya, belum ada. Oh, sorry, aku boleh nanya nggak? Kakak tahu nggak sih kenapa anjing itu kencing kakinya harus berdiri satu ya? Ngerti nggak? Ini buat tugas kuliah sih. Jadi kayak kalau kencing kan dia harus begini gitu kan? Dia nggak bisa gitu, lurus doang gitu. Kenapa ya? Tahu. Kira-kira nggak tahu juga kira-kira kenapa. Aneh nggak sih? Nggak sih. Aneh sih sebenarnya. Yo, tapi kakak nggak tahu ya? Oh gitu. Ya udah deh. Thank you ya. Kenapa badan kita kalau yang di pantat lebih hitam daripada badan kita yang di tangan segala macam, padahal nggak kena matahari kalau bagian pantat gitu? Duduk terus. Emang duduk bikin hitam? Enggak sih, jadi kulitnya mungkin kayak gimana ya? Karena duduk terus juga sih menurut saya, sama kalau di lengan pun kita suka pakai gini aja gitu. Oh gitu, bukan gara-gara saya yang dicebok ya? Kalau saya yang cebok saya nggak tahu ya, kalau cebok kan maksudnya hitamnya tuh di pinggirnya kan, bukan di dalam kan? Iya, di pinggirnya gitu. Iya. Oh gitu. Berarti itu alasan mungkin gara-gara duduk aja kali ya. Oke. Siap. Mbak, di sini ada jual ini nggak sih Pertamax atau Pertamax Turbo gitu? Buat apa ya? Buat isi bensin mobil aku. Nggak ada sih. Kamu supermarket nggak jual bensin? Nggak, kalau di sini nggak. Nggak ada beneran ya? Bensin nggak ada. Ya, paling untuk cuci-cuci mobil. Premium aja nggak ada? Premium? Nggak ada. Di sini nggak jual itu. Oh gitu. Oh nggak ada ya? Nggak bisa titip mbak beliin? Nggak bisa titip mbak beliin? Nggak bisa, memang kita nggak punya. Oh, berarti emang nggak punya ya? Di luar. Nggak, di luar. Kalau... Aduh. Ini kan Transma, jadi nggak ada. Oh, ini supermarket nggak ada ya? Supermarket nggak ada. Astaga. Gitu. Aku baru tak, aku pikir ada tadi. Biasa di luar negeri ya? Hah? Biasa di luar negeri ada ya? Biasa, iya. Di luar negeri ada. Kalau di Indonesia nggak ada. Saya biasa beli segentong gitu langsung. Nggak ada di sini ya? Nggak ada. Oh, gitu. Yaudah deh, thank you ya. Eh, matanya di sini ada jual roti tawar. Roti tawar nih, Pak, roti tawar. Oh gitu. Iya. Bisa ditawar berapa, Mas? Hah? Bisa ditawar berapa? Enggak. Bisa ditawar kan berarti? Enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Oh, saya pikir roti tawar bisa ditawar, enggak bisa ya? Enggak, Pak. Itu roti enggak ada rasa. Oh, maksudnya roti enggak ada rasa. Iya. Oh. Gitu. Punya ini enggak apa namanya? Pesanan sih rokok rasa daki ada. Enggak ada. Kecap warna putih. Kecap warna putih. Iya. Susu. Apa? Susu. Beda tapi sama kecap putih ya. Ada kecap putih tuh asam-asam gimana gitu. Kecap putih kayak mayones gitu. Enggak tahu, katanya namanya sih kecap putih gitu. Kecap. Kalau gas yang buat ngelancarin kentut ada enggak? Gas. Iya.
Soalnya saya perut saya ini bermasalah, jadi kayak kentutnya susah gitu. Gas kentut gitu, ada nggak? Mesti, apa mesti cari di S Hardware kali itu ya? Paling gitu gas itu dulu. Gas apa itu? Gas kompor ya? Oh, meledak di perut saya kali ya. Obat atau? Iya, obat. Iya, sejenis gas sih katanya. Gak tau juga, makanya saya bingung. Tapi gak ada ya bang ya? Paling kalau minuman, ke spray. Iya, kalau pakai itu saya takut meledak perut saya nanti. Bukannya kentut malah meledak ya. Ya udah deh. Tadi rokok juga gak ada ya? Rokok rasa apa? Rokok rasa daki, tadi itu pesanan soalnya. Gak ada. Serius bang, ini pesanan saya emang aneh-aneh. Gak ada ya tapi ya? Temen saya ini. Orang gila ya bang ya. Yaudah thank you ya bang ya. Iya. Di sini bener kan jual ayam ya? Ayamnya. Oke. Okay. Punya ini enggak Mas anak ayam yang warna-warni itu? Enggak ada. Yang zaman sekolah itu. Kita ayam sudah mati. Oh, udah mati. Iya, udah mati. Enggak. Oh. Pak. Oh, ayam hidup enggak ada ya? Enggak ada. Oh. Ayam kampus ada? Enggak ada. Enggak punya juga? Enggak punya. Salah tempat ya. Udah, sorry ya Mas ya. Iya. Pak Rahmat ya? Bukan. Yang dulu sunatin aku kan? Enggak. Loh, bukan. Bukan. Aduh mirip banget loh, beneran bukan bapak? Serius? Beneran? Bukan, saya Hendra. Aduh aku cuma mau bilang makasih, bukan? Bukan. Aduh, mirip banget kayak bapak yang sunatin aku, beneran. Enggak. Oh, salah orang ya? Iya. Aduh maaf ya pak ya. Iya, oh iya. Terima kasih. Well guys, thank you udah menonton video gue kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gue, jadi kalian gak akan ketinggalan untuk event-event yang bakal gue lakuin. Like juga, dan subscribe channel gue ya. And as always, keep crazy. Oh my god, by the way, saya gue bercanda. Gue YouTuber, gue lagi rekam video disitu. Oke, okay, thank you ya. Ya, saya cari bercanda. Gue YouTuber, gue lagi rekam video disitu. Mau say hi? Thank you. Mas. Sorry, gue bercanda. Gue YouTuber sebenarnya. Gue lagi bikin video disitu. Jadi ini kayak subscriber gue suruh. Gue tuh ngomong kayak gitu ke orang ke strangers. Okay. Boleh gue pakai di YouTube gue? Sip. Oke, okay, thank you ya. Thank you. Sama YouTube gue Brandon Ken kalau mau nonton nanti. Iya, okay. Yeah, thank you. Sorry, aku boleh nanya sebentar nggak? Ini kayak buat research gitu sih jadinya. YouTube ya? Oh, aku udah tahu. Kakak. Sorry. Gue bercanda, gue YouTuber, gue lagi bikin video di situ. Anjir dikasih. Kaget? Iya, sorry ya. Hey, sorry. Gue bercanda. Gue jadi kayak YouTuber, gue lagi bikin video aneh di situ. Jadi ini kayak penonton gue suruh tanya-nanya begitu loh. Iya. Wanna say hi? Oke, okay. Thank you ya. Yeah. Kalau mau nonton YouTube gue Brandon Ken nanti. Oke. Okay. Nama gue, oke. Okay. Thank you. Sorry, gue bercanda. Yeah. Gue YouTuber, gue lagi bikin video di situ. Jadi ini kayak penonton gue suruh hal kayak gitu. Suruh okay. Bilang ada, lu nggak ada apa-apa kok di hidung lu. Okay. Dia langsung bersih. Okay. Thank you ya. Thank you.